Kita naik gunung ya, saya antri. Menyeberangi kali. Kalau di view nih Gunung Kelut, apik tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Desa Semen ya. Ini tepatnya di depan SD SMP Negeri 1 Gandusari. Jadi kali ini kidule Pasar Semen. Jadi kali ini saya mau motoran dari Semen ke Gandusari ya. Jadi melihat kondisi jalan, kuih jembatan, jembatan apa jenenge? Buh, jembatan kembar sing ngaringan sosok loh. Lah kita mau lihat kondisi jalan nih wis mulai baik porong. Tadi kita motoran santai yo. Tadi dari Semen ke Gandusari. Hari ini gapura masuk Desa Semen. Berarti kita keluar dari Desa Semen ya. Selamat jalan. Hati-hati keluar masuk kendaraan. Oke, hati-hati. Berarti di sini kita harus hati-hati. Kok miring? Hari ini masuk ke Desa Slumbung ya, Slumbung Kecamatan Gandusari. Hari sebelum ke Gandusari ini kita melewati Desa Slumbung. Ini depan ada Pasar Slumbung ya. Iki Pasar Slumbung. Lek sing kono mau Pasar Semen. Oke. Jadi di Kecamatan Gandusari pasarnya banyak. Iki Pasar Slumbung ya, di sebelah kanan kiri bisa dilihat ini adalah Pasar Slumbung. Kemudian di sebelah kiri ini ada kantor desa Slumbung, kantor kepala desa Slumbung. Sebelah kiri jalan tadi ya. Sebelah kui. Wih, sebelah. Oh, iki mbeke jalan-jalan ini naik kambing nih, naik kambing. Kambingnya naik motor jalan-jalan. Jadi dari Semen ke Gandusari ini melewati desa yang pertama dilewati Desa Slumbung, kemudian Soso, kemudian Ngaringan. Setelah Ngaringan masuk ke Desa Gadungan, kemudian Gandusari. Ya sekitar itulah. Soalnya Semen itu masuk desa yang hampir utara ya. Soalnya dua desa lagi itu sudah masuk ke Pagersari Malang. Pagersari Ngantang Malang. Desa Pagersari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Jadi ya perbatasan lah daerah lor-loran. Yo adem ning kene hawane. Nah ini kita di Slumbung ya. Iki ada masjid baru iki, apik iki masjid e. Oke. Ada kayak nama tempat namanya Sugeng Rawuh Desa Slumbung ya. 466 mdpl. Wis, ketinggian kurang dari 500 mdpl. Padahal wis panas loh, tapi iki panggah adem kok di rumah saku loh. Iki kita berada di Desa Soso ya. Iki kita masuk ke Desa Soso. SOSO. Kita menyeberang kali
koyok ini kali reksa koyok ini. Embun yang kayak ada mobil menggok. Kalau ke arah kanan ini kita ke bendungan, ke bendungan, ke Blumbang Gede, wisata Blumbang Gede ya. Hasilnya lek ning Gandusari lewat kono iso. Dalane luwih penak tapi munyer apa ya? Muter ngono lho. Tadi lebih jauh. Sing paling cedek ya lewat Ngaringan. Fotokopi 100 meter. Wah, iso ya fotokopi 100 meter. Wah, ini sone OTW ini. Sone karnaval ini. Neng di ini. Ayam potong, jual. Jual ayam potong, oke. Adem ya. Masjid Iskandar. Gatel. Bingung nih. Hari ini ada Indomaret, kita belok ke kanan ya. Oke, jalan kita dulu Indomaret. Pokok patokannya Indomaret, kita belok kanan. Kian sing quest isu. Nah ini kita sudah masuk ke yang jalan yang saya maksud tadi. Jalan wisata namanya Jeglongan Sewu. Adi ini sekitar jam 6 ya, 6 jam tujuan lah. Saya ya enggak go jam lali. Waduh. Oke. Adi sekarang masih Agustus ya, akhir-akhir Agustus menjelang September. Sesuk wis September iki. Oke. Kita masih ngulon ya, ngulon terus iki. Ngulon terus, Bos. Nah, itu bisa dilihat di depan ada kayak plesengan. Ngarani opo ya? Lek di sini namanya iso diarani dinamakan pleret sama plesengan. Waduh. Wih. Ki naik gunung iki santri. Menyeberangi kali. Kalau di view ini Gunung Kelut, apik loh. Macam apik. Tapi lensa nih kamera karo lensa meripat sih. Apian lensa meripat dadi ne gak keto gambare. Tapi sayange dalane ngene iki. Iki. Kali ini hasilnya ya iki koyoke. Jembatan Maguwan, hooh. Namane lagek kelingan. Maguwan. Hari saya pernah ngedrone di sini juga ya. Bisa dilihat di channel saya. Jembatan Maguwan. Ngetane mulane tak liwati iki, San. Aduh. Ajen yo ngene iki yo dalane. Kot biyen kataku is banyak tahun yang lalu mas aku dalane mah koyo ngene. Ki mobil simpangan iki. Iki lho diwaca. Hidup tak semudah like, share dan komen. Wes sale bae. Lu dalane po enak asli.
geruncal-geruncal ini. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Gludek, 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 gludek. Apa ini coba tuh ini? Tek 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 tek. Kita turun gunung ya gini. Waduh, 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 waduh. Duh, 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 duh. Baik, mau mandek loh ini. Wes. Jembatan Maguwan, Bos. Juga ada bakul ya ning ini ya. Nah, ini sudah masuk ke Desa Ngaringan ya. Ngaringan Kecamatan Ngadisari. Duh 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 duh. Waduh 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 waduh. Bengkel mobil Sinar Logam Purwosari Ngaringan. Ah ini di sebelah kanan ada SD Negeri Ngaringan. 100 meter meter Alfamart 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 Alfa April Alfa Juni Juli. Wih, banyak kali ya. Iya, di Alfamart baru ya. Pertamina Pertasop sebelah kanan. Nanti sedikit lagi sudah sampai di Gandusari. Oh bener, Gandusari. Ini di depan ada perempatan. Perempatan kita ikut jalan sing utama ya. Soalnya yang ngulon ku dalan angel, ngalor malah rata ke Gandusari. Kita ngidul, belok ngidul. Di depan ini ada lapangan Ngaringan. Nah, ya, ya benar ini yang namanya lapangan Ngaringan ya ini. Waduh, nggak ada. Kalau sini ngelor itu namanya lapangan Bintang. Ini kita belok kanan. Wih, enak wong gos, bos. Ini selamat jalan. Kita masuk ke Desa Gadungan. Tepatnya di Sundermosari ya. Dermosari. 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 Gadungan. Oke. Okay. Di depannya ada monumen di Desa Gadungan, tepatnya di Dermosari. Namanya Monumen Tugu Jam. Jadi ini Monumen Tugu Jam, tapi jamnya urip ora iki. Wow, ternyata jamnya mati, guys. Lagi kita belok kiri ya. Tadi kita sudah hampir sampai di Desa Gandusari. Iki kuburan Indro Bataku. Oke. Anjir seger yang Blitar iki, awalnya seger, ono sejuk.
11-12 karo Malang, ancen yo tanggone. Oke. Ayo di sebelah kiri ini ada sungai. Namanya Sungai Emboh. Agak raro. Oh, sungai cilik ini sungai untuk mengairi geng lepi sawah-sawah pinggir ini. Tapi kok malah diurus sawah ya? Timbangane kali ini. Saya juga kurang paham. Kayaknya ya bener sih geng lepi. Nganu paling. Lek lepi gawe diesel ngono kae lho, kayak pompa air sing diesel. Kemudian di sini juga banyak warung ya. Oh, ternyata bukae siang. Tapi gue kukut no kayak. Iki iya no eh. Ternyata sudah tutup guys. Cuma bakul pecel ning lor kono mau sing sik buka. Lah ini depan ada SMP Negeri 2 Gandusari yo. Yang tadi itu satu yang di desa Semen itu SMP Negeri 1 Gandusari. Yang ini SMP Negeri 2. Jadi waktu Agustus itu ada baris semen Gandusari. Jadi yo jalure yo ki mau sing tak liwati yo lumayan adoh sih. Juga lumayan adoh jane. Lah iki SMP Negeri 2 Gandusari yo Pramuka iki. Sekarang hari Sabtu. Jadi ini Pramuka. Lek hari Senin wi krambi ne warane. Apa ya? Biru koyo. Kita menyeberang jembatan Gandusari. Oh, jembatan Gandusari jenenge. Oke, guys. Lah ini di sebelah utaranya adalah kantor kepala desa Gandusari ya. Lek kecamatane ning kulon. Kae. Jadi kayake ning kono kan acara. Jadi videonya teko ngarep kene. Teko kantor pos ya. Kantor pos 66187 Kecamatan Gandusari. Soalnya di depan ada acara koyoke bazar sih. Tapi iso liwat, Bos. Oh, iso liwat ya, Pak. Jadi iso liwat berarti kita lurus saja ya. Ternyata bisa lewat, guys. Oke. Si iso lewat ya, Pak. Jadi kita lurus saja. Jadi ini adalah Famat Gandusari ya, Bank BRI. Ini di sini ada acara bazar. Jadi ini tadane garis separuh. Ketutup separuh di kantor kecamatan ini sebelah kuno. Aduh. Tadi malam masih ada bazar loh. 3 hari kalau nggak salah. Ini bazar. Oke. Jadi sampai di sini aja ya videonya. Oke, terima kasih.